Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Industries dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini, ada beberapa komentar dari para sahabat yang hari ini merasa sangat bahagia atas notikan yang diberikan oleh Ivan Benawa terhadap Bilqis dan juga Ayu Ting Ting. Notikan tersebut berupa love yang diberikan oleh Ivan Gunawan di Instagram Ayu Ting Ting. Cakep banget. Dan terlihat di samping Ayu Ting Ting, di sana Ivan Gunawan memberikan love dengan begitu banyaknya. Ivan Gunawan memberikan hadiah berupa baju koleksi dari Manja Hijab sekeluarga Ayu Ting Ting. Inilah model yang digunakan oleh Ayu Ting Ting, pemberian dari Ivan Gunawan. Bajunya sangat nyaman dan pastinya harganya wah luar biasa. Split story 32, love-nya banyak amat Ivan Gunawan, cakep banget, tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut langsung diberikan dan juga dikomentari oleh beberapa sahabat. Anikyu, bajunya sama sama bundanya ya, buatan Om Iun. Kemudian juga dari Yusneli, senang lihatnya love masnya banyak banget. Semoga Ivan Gunawan Putra dengan Ayu Resmalina berjodoh dan lancarkan hubungan mereka berdua, jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Jodoh dunia akhirat kunufayakun bismillah amin ya robbal alamin. Akis cantik banget bagai baju Om Iun ya, alhamdulillah. Dari VJ Delvi, ya pas difoto kayak Ayu love-nya kok banyak banget ya, aku juga heran, jadi senyum-senyum sendiri deh. Si koleksi Manja Hijab diberikan oleh Ivan Gunawan untuk keluarga Ayu Ting Ting, tak tanggung-tanggung dengan harga yang sangat luar biasa. Inilah penampilan Ayu dan juga Bilqis, koleksi dari Manja Hijab. Warning, Manja Hijab Ivan Gunawan dan Mini Kids for Today. Dan inilah Ayu Ting Ting saat berada di kebun kurma, bukan baju koleksi dari Manja Hijab. Baik Ayu maupun Ikis dan juga Mom Aitik serta Ayah Ranjak, seluruh keluarga menggunakan koleksi dari Manja Hijab. Dari Win Aitik, Masya Allah so cute, kesayangan love you, titik 0872. Dan tak lupa Manja Hijab Ivan Gunawan pun memberikan notik love untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga. Terus untuk Manja Hijab dari Wati, yang sehat ya sayang, love you. Kemudian juga dari Wina, Masya Allah ke Ayu adem banget dipandangnya kalau lagi berbusana muslim kayak gitu. Inilah foto-foto kebersamaan Ayu dan juga Bilqis Khumairah Rajak saat berada di sebuah kebun, yaitu kebun kurma. Bisa memetik semua kurma yang tersedia di sana dengan gratis nih. Kemudian juga status terbaru Ayu Ting Ting memberikan kita informasi bahwa Ayu sekarang berada di salah satu tempat yang sangat luar biasa di Arab. Sedang berada di Masjid Quba. Dia juga menggunakan koleksi dari Majah Ivan Gunawan. Baik Ivan Gunawan. Inilah busana yang digunakan oleh Ayu dan juga Mom Aiting, koleksi dari Manjah Ivan Gunawan. Banget pakai hijab teh Ayu, semoga keanggunannya istiqomah. Terima kasih Syafirah 22 menit yang lalu. Kemudian juga dari Hasduti, Masya Allah cantik ya, Masya Allah cantik, bajunya juga bagus. Dari Ridwan, aku tuh salpok sama emot love warna ini, ingat pernah dikasih sama seseorang. Kalau lihat notik seperti ini yang diberikan oleh Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting, ada salah satu sahabat yang mengatakan langsung ingat juga nih kepada seseorang karena pernah diberikan notik yang sama dengan warna tersebut. Inilah perjalanan Ayu dan juga keluarga saat menuju ke kebun kurma yang berada di Arab Saudi. Selalu untuk Ayu Rama yang sekarang makin kece aja dengan rambut lontosnya. Dan begitu juga dengan Ayah Rojak nih yang sudah dicukur nih ya. Semuanya memberikan kesan yang berbeda nih saat beribadah umroh. Mimin doakan semoga ibadah umrohnya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Mimin doakan semoga semuanya berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah ini Rasulullah langsung masuk ke perkampungan Quba. Kalau dulu ini tidak dinamakan Madinah, Pak Zul, dinamakan perkampungan Quba.
bunda. Ada ayah tuh, ayah. Nenek, macan, anda. Happy birthday, sehat selalu, jadi anak yang berbagi sukses, jadi anak baik, soleh, semoga apa yang dicita-citakan terwujud semua. Lancar. Hadirnya kehidupan Allah, Bapak Ibu yang dilengkapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fokus yang pertama, kita akan memasuki masjid Nabawi ini Bapak Ibu ya, waktu Rasulullah hijrah dari Mekah sekitar 9 hari sampai di Mekah. Cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari penting kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini cipara. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ngomong. Ordernya juga bisa di Shopee. Ting-ting kuliner, keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, nampol. Buruan, order di ting-ting kuliner, keripik ikan sambalado. Aku udah rutin nih pakai brightening gel mask dari White Story. Ini suka banget ya, kulit jadi kelihatan lebih lembut, lembab, dan pastinya cerah. Kandungannya ada niacinamide, hyaluronate, dan juga licorice. Yuk check out sekarang, lagi ada diskon di Shopee White Story. Pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari penting kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini cipara. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ngomong. Ordernya juga bisa copy. Ting-ting kuliner, keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, nampol. Buruan, order di ting-ting kuliner, keripik ikan sambalado. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own worst enemy. Dewa! Bunda! Sekitar 9 hari sampai di kota Madinah ini, Rasulullah langsung masuk ke perkampungan Quba.
Kalau dulu ini tidak dinamakan Madinah apa itu? Yeah. Dinamakan perkampungan kubur. Bulan, jam alhamdulillah udah depan lagi. Wah, setiap hari ya, setiap pagi malam. Memberikan kesehatan selama di sini. Yang satu, dua, dan tiga. Masya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Mudah-mudahan bisa selalu kemari ke rumahmu, ya Allah. Berikan kesehatan anak-anak hamba, suami hamba, cucu hamba, keluarga hamba semuanya, ya Allah. Kabulkanlah jabal segala doa-doa mereka, ya Allah. Kabulkanlah segala permohonan mereka, ya Allah. Bentar lagi kita di depan, ya Allah. Jadi anak baik, soleh, semoga pendidikan cita-cita kan terus dilancar. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita fokus yang pertama, yang mana pertama kita akan kementerian tahun. Maka ini Bapak Ibu ya, waktu Rasulullah hijrah dari Mekah sekitar 9 hari sampai Jakarta. Madinah ini Rasulullah langsung masuk ke perkampungan Quba. Karena makan Madinah apa itu ya. Dinamakan perkampungan Quba. Inilah apa itu? Kita sekarang sudah ada di perkampungan Quba. Harapkan tercapai. Lalu di perkampungan Quba ini. Ica kirim ini. Ica. Insya Allah Quba kita Quba. Siapa?